Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan, program akan bermula tidak lama lagi. Bagi proses pendaftaran, paparan QR code dan link pendaftaran akan disediakan di ruangan chat pada akhir sesi webinar ini. Untuk makluman, e-sijil dan mata kredit SPL KPM akan diberikan kepada semua peserta yang mendaftar dalam program pada petang ini. Seterusnya, para peserta juga dijemput untuk menyertai slot kuis yang akan dijalankan secara langsung menggunakan aplikasi Quizzes pada penghujung program ini. Soalan kuis adalah berdasarkan tajuk yang akan dibincangkan sebentar lagi. Hadiah menarik bakal menanti pemenang yang berjaya menjawab soalan dengan pantas dan tepat. Terima kasih. Dari rauk perhatian, terus pula ke Kuala Perlis, harap semua beri perhatian, mohon saya mulakan majlis. Kompang bergema pusaka bangsa, dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan-puan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Bismillahirrahmanirrahim, yang berbahagia, Dr. Maslawati Muhammad, Pengerusi Pusat Kajian Inovasi, Pengajaran dan Pembelajaran, selaku Wakil Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berusaha Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri Sembilan, yang dihormati Barisan Penasihat Program Webinar Kewarganegaraan Digital dalam Abad ke-21 Peranan Pendidik, Profesor Madya Dr. Fariza binti Khalid, Dr. Hazrati binti Husnin, Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman, yang dialu-alukan yang berusaha TS Haji Faridon bin Haji Sahid, Timbalan Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan, Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Edwan bin Muhammad Aidit, Senior Executive of Outreach and Corporate Communication Department Cybersecurity Malaysia. Seterusnya, barisan Exco-Exco Program serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke program webinar Kewarganegaraan Digital dalam Abad ke-21 Peranan Pendidik. Saya Siti Aisyah Zulkifli, pelajar Sarjana Pendidikan, Sumber dan Teknologi Maklumat dari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Aku pengacara majlis bagi program pada hari ini. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kita menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati program pada petang ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Firli bin Dol Basir. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan juga pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah. Sesungguhnya kami pada hari ini berkumpul keranamu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadratmu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan segala keburukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesihatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Ahmad Firli bin Dol Basir di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, program webinar Kewarganegaraan Digital dalam Abad ke-21 Peranan Pendidik adalah usaha sama di antara pihak Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Sektor Sumber dan Teknologi Maklumat Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri Sembilan. Program ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan kesedaran dan cabaran kewarganegaraan digital, meningkatkan kefahaman dan pengetahuan terhadap isu dan kesediaan guru dalam aspek kewarganegaraan digital dan meningkatkan perkongsian tanggungjawab dalam melaksanakan perbincangan tentang isu-isu pendidikan secara ilmiah berkaitan kewarganegaraan digital. Hadirin sekalian, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Untuk itu, majlis dengan ini ingin mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Yang berbahagia, Dr. Maslawati Muhammad, Pengerusi Pusat Kajian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, selaku Wakil Dekan Fakulti Pendidikan UKM, yang dihormati Barisan Penasihat Webinar Kewarganegaraan Digital dalam Abad ke-21 Peranan Pendidik, Profesor Madya Dr. Fariza binti Khalid, Dr. Hazrati binti Hussein, Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman, yang dialu-alukan, yang berusaha TS Haji Paridun bin Haji Sahid, Timbalan Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM, Encik Edwan bin Muhammad Aidid, Senior Executive of Outreach and Corporate Communication Department Cyber Security Malaysia, jawatan kuasa pelaksana webinar, seterusnya sidang penonton yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Ilahi atas rahmat darinya jua diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk mendengar perkongsian dan perbincangan tentang isu yang cukup penting dan signifikan dalam dunia hari ini, iaitu kewarganegaraan digital dalam abad ke-21 peranan pendidik. Hadirin sekalian, tentunya dalam dunia globalisasi hari ini, kewarganegaraan digital ataupun digital citizenship adalah elemen yang penting dalam kehidupan kita yang dilingkari dengan peranti digital dan juga akses internet yang terbuka. Lebih-lebih lagi, sebagai seorang pendidik yang mengemudi sebuah proses pembelajaran, tentunya menghadapi cabaran dalam mewujudkan kesedaran tentang isu ini. Oleh itu, kami Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan sangat berbesar hati untuk berkolaborasi dengan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia menerusi pelajar-pelajar Sarjana Sumber dan Teknologi Maklumat untuk sama-sama menganjurkan webinar yang tentunya bermanfaat dan berguna kepada seluruh warga pendidik di negara ini. Hadirin sekalian, dengan objektif memberi pendedahan berkaitan kesedaran dan cabaran kewarganegaraan digital serta meningkatkan kefahaman dan pengetahuan dalam isu dan kesediaan guru dalam kewarganegaraan digital, menjadikan webinar ini sebagai wadah terbaik untuk kita sama-sama memahami isu ini dan seterusnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, terutamanya peranan sebagai seorang pendidik pada abad ke-21 ini. Saya berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi melalui webinar ini dapat terus diamalkan dan disebarkan demi mewujudkan kesejahteraan dalam dunia digital di peringkat sekolah. Hadirin yang dihormati, akhir kata, setinggi-tinggi ucapan terima kasih ikhlas daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti wadah ilmu ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua AJK pelaksana webinar ini dan semoga kerjasama dan kolaborasi antara Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dapat diteruskan dan semarakkan lagi. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis ingin menjemput yang berbahagia Dr. Maslawati Muhammad, Pengerusi Pusat Kajian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran selaku Wakil Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan kata alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan juga selamat petang. Yang berbahagia Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang dialu-alukan
yang berusaha TS Faridun bin Haji Said, Timbalan Pengarah Sektor Perintegrasian Teknologi Pendidikan Bahan Sumber Teknologi Pendidikan KPM, Encik Iduan bin Muhammad Aidi, Sekretif Outreach and Communication and Corporate Communication Men Cyber Security Malaysia, yang dihormati Barisan Penasihat Webinar Kewarganegaraan Digital dalam Abad ke-21, Peranan Pendidik, iaitu Profesor Madya Dr. Fariza binti Khalid, Dr. Hazrati binti Husnin, Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman. Jawatan kuasa pelaksana webinar, seterusnya sidang penonton yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan keizinannya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam program webinar Kewarganegaraan Digital. Peranan pendidik, okay, ianya adalah anjuran pelajar sarjana pendidikan sumber dan teknologi maklumat bersama sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Pertamanya, saya mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada para panel pembentang dan para peserta sekalian di atas penyertaan serta sokongan bagi menjayakan program pada hari ini yang bertemakan peranan yang perlu dimainkan oleh golongan pendidik pada era digital kini. Ya, untuk menjadi pendidik pada abad 21 ini, ianya bukan semakin mudah tetapi semakin mencabar, di mana para pendidik perlu tahu bagaimana menggunakan IT dengan sebaiknya. Tema seminar pada hari ini adalah bertepatan dengan dasar pendidikan digital yang dirangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan. Okay. Kadang-kadang kita tahu tapi kita kurang kemahiran. Dan juga kita sebagai seorang pendidik perlu beretika dalam menggunakan teknologi digital. Perkembangan capaian digital dalam kalangan pelajar semakin hari semakin meningkat. Ini ditambahkan lagi ketika dunia beralih ke era pendigitalan sewaktu pandemik COVID-19 melanda. Pada awalnya kita berfikir, oh ia hanyalah 2 minggu. Kemudian ia menjadi 2 tahun. Jadi oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlulah melihat ianya sebagai isyarat positif terhadap wawasan yang ingin dicapai dalam menjadikan negara kita ini sebagai negara digital. Ianya selaras dengan hasrat kerajaan bagi mewujudkan komuniti yang selamat. Dalam dunia cyber bertepatan dengan kempen Cyber Malaysia Madani sempena Hari Keselamatan Internet edisi Malaysia 2023. Selain daripada itu, seperti yang kita semua sedia maklum, ramai anak-anak kita dan juga pelajar-pelajar kita memang terdedah terhadap penggunaan teknologi. Mereka begitu mahir menggunakan telefon muda-alih, tablet, aplikasi permainan dan penggunaan internet sejak berusia seawal 2 tahun lagi. Kadang-kadang pelajar-pelajar ini lebih mahir daripada kita sebagai seorang guru. Kemahiran serta pendedahan awal terhadap dunia digital ini tentunya akan menjadi sangat bermanfaat jika mereka tahu menggunakannya dengan betul. Jika menggunakan etika yang betul. Oleh itu, bagi menyambut cabaran dasar pendidikan digital, objektif penganjuran webinar ini sangatlah bertepatan, di mana diskusi ini diharap menjadi satu bentuk usaha dalam memperkenalkan kewarganegaraan digital. Kepentingannya seterusnya mengetahui peranan pendidik dalam mengatasi cabaran kewarganegaraan digital dan ruang lingkupnya dalam sektor pendidikan di arus perdana. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sekali lagi mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih di atas jemputan dalam menghadiri webinar kewarganegaraan digital
peranan pendidik serta semua pihak dan peserta yang menolong dan menjayakan program ini. Semoga dengan izin Allah, webinar ini dapat melahirkan idea yang bernas untuk kita sama-sama membincangkan isu-isu dan permasalahan yang wujud. Seterusnya, kita sama-sama meningkatkan kefahaman dan pengetahuan berkaitan usaha yang boleh dilakukan bagi memastikan penguasaan dalam bidang digital ini terus berkembang. Sekian daripada saya, Maslawati Muhammad. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Maslawati Muhammad di atas ucapan kata aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, baiklah, tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Saudari Nur Fasihah selaku moderator program pada petang ini untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang kewarganegaraan digital dalam abad ke-21 peranan pendidik. Bersama-sama dua ahli panel yang hebat pada hari ini, majlis mempersilakan. Terima kasih Saudari Pengacara Majlis. Saya Nur Fasihah binti Ahmad, pelajar Sarjana Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia selaku moderator forum pada hari ini. Hadirin sekalian, baiklah, tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli panel jemputan kita pada petang ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Yang Berusaha Teknologis Haji Paridun bin Haji Sahid, di mana beliau merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengintegrasian Teknologi Pendidikan, Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan KPM. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputan. Okey, terima kasih. Okey, di mana kalau kita lihat di sini, TS Paridun mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari UPSI pada tahun 2000 dan sarjana sumber dan teknologi maklumat dari UKM pada tahun 2008. TS Paridun juga mendapat akuan sebagai professional technologist yang membawa gelaran TS pada tahun 2021. Beliau memiliki pengalaman selama lebih kurang 10 tahun dalam pembinaan pembangunan sistem ICT dan pembangunan multimedia ICT. Antara sumbangan beliau dalam bidang pendidikan ialah melalui penulisan kertas penyelidikan beliau, iaitu tahap integrasi peserta NPQEL dalam portal e-pembelajaran dan hubungannya dengan pencapaian. Hadirin sekalian, jika tadi kita dah berkenalan dengan ahli panel kita yang pertama, baiklah, untuk ahli panel kita yang kedua pula ialah Encik Idwan bin Muhammad Aidid yang kini berkhidmat sebagai Senior Executive of Outreach and Corporate Communication Department Cybersecurity Malaysia. Assalamualaikum Encik Idwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, di mana Encik Idwan ini merupakan memegang ijazah sarjana muda multimedia kreatif dalam jurusan inovasi media dari Universiti Multimedia pada tahun 2007. Encik Idwan juga telah berkhidmat di Cyber Security Malaysia selama 12 tahun bermula dari tahun 2010 lagi. Dan kalau kita lihat, Encik Idwan juga merupakan seorang pengurus kesedaran keselamatan maklumat bertauliah dengan lebih daripada 11 tahun pengalaman dalam industri keselamatan dan keselamatan cyber. Maka sudah tentu kalau kita lihat banyak pelibatan dan juga perancangan dalam pembangunan kempen dan juga aktiviti kesedaran cyber, di mana antara pelibatan Encik Idwan ialah melalui Hari Internet Selamat, Edisi Malaysia dan juga Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan untuk sektor awam dan swasta serta institusi pendidikan. Sebagai peguam bela keselamatan cyber, Encik Idwan turut terlibat dalam sesi pengucapan awam dan latihan berkaitan keselamatan dan keselamatan cyber, khususnya mengenai kewarganegaraan digital dan pengurusan keselamatan maklumat digital. Sekali lagi, selamat datang. Kami ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Ternyata kedua-dua ahli panel kita ini merupakan insan yang sangat hebat dalam bidang masing-masing. Baiklah,
Sebelum saya meneruskan sesi forum kita pada petang ini, suka untuk saya ingatkan kepada peserta di YouTube Live yang berminat untuk mengajukan soalan, hadirin boleh meninggalkan soalan di ruangan komen di mana soalan yang akan dikemukakan kepada di mana soalan-soalan akan kita bacakan, akan kita kemukakan kepada ahli panel pada slot soal jawab selepas ini. Hadirin sekalian, kewarganegaraan digital tidak banyak, kalau kita lihat tidak banyak dibincangkan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Meskipun penggunaannya sudah meluas, namun masih wujud kelompangan berkaitan pemahaman dan juga implementasinya dalam sistem pendidikan. Antara strategi yang boleh dilakukan untuk mendepani cabaran kewarganegaraan digital masa kini adalah melalui pengukuhan penguasaan literasi digital, penerapan pendidikan kewarganegaraan digital dalam pengajaran dan pembelajaran, mempromosikan kurikulum asas etika dan standard tingkah laku dalam platform digital, memperkasakan guru daripada aspek pemahaman literasi digital dan kewarganegaraan, serta kita dapat meningkatkan pemahaman ibu bapa mengenai teknologi. Maka hasil perkongsian forum ini diharapkan dapat memberi panduan serta pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan kewarganegaraan digital, terutamanya dalam konteks pendidikan di Malaysia. Jadi, bagi memulakan forum kita pada petang ini, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Encik Idwan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan digital dan siapa sebenarnya warga digital itu? Okey, kita persilakan Encik Idwan. Okey, baik. Terima kasih Pak Pengerusi Majlis. Jadi pertama mulanya berikan saya membenarkan Cyber Security Malaysia terlebih dahulu secara pendek lah. Okay. So saya Edwin bin Muhammad Aidit, saya wakil daripada Jabatan Audit dan Korporat Komunikasi Cyber Security Malaysia. Dan Cyber Security Malaysia, kepada para penonton yang tidak pernah mendengar Cyber Security Malaysia ni, yang menonton, Cyber Security Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Okey. Jadi antara salah satu objektif utama penubuhan Cyber Security Malaysia ni sebenarnya para penonton adalah untuk mengawal selia aktiviti keselamatan cyber di negara kita. Ya, itu antara salah satu objektif utama Cyber Security Malaysia ni. Dan Cyber Security Malaysia sudah berada dalam bidang keselamatan cyber ni sudah 25 tahun. Okey, kami berada dalam dalam bidang keselamatan cyber. Kalau 25 tahun tu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, 25 tahun adalah kalau kita orang kata throwback balik 25 tahun tu adalah pada tahun-tahun permulaan ataupun permulaan internet. Bermulanya penembusan internet atau penggunaan internet di negara kita sendiri. Maksudnya internet tu dijual, ditawarkan secara komersial kepada rakyat Malaysia pada pertengahan, lebih kurang dalam pertengahan 90-an. Jadi menunjukkan kat sini bahawa Cyber Security Malaysia adalah satu agensi yang sangat berpengaruh ataupun mempunyai pegawai-pegawai yang berpengalaman. Kami punya pegawai-pegawai yang berpengalaman dalam bidang keselamatan cyber sendiri. Okey. Jadi antara tanggungjawab kami dalam Cyber Security Malaysia, okey, adalah untuk program kesedaran keselamatan cyber untuk rakyat Malaysia lah. Okey. Jadi kat sini di mana bila kita bercerita tentang keselamatan cyber ataupun inisiatif kesedaran keselamatan cyber cyber itu sendiri, kita antara salah satu elemen atau salah satu isu yang kami sentuh adalah kewarganegaraan digital. Okey, di mana itu adalah topik kita pada hari ini. Dan bila kita sebut pasal kewarganegaraan digital, sekejap ya, saya ada slide, bagi saya present slide sekejap. Okey. So dua persoalan di sinilah untuk saya. Apa itu warga digital dan apa itu kewarganegaraan digital? Okey.
Baik, kalau kita tengok kat sini, kalau ikutkan slide di sini, saya telah buat definisi ringkas lah. Okay, warga digital tu apa? Saya rasa itu adalah satu definisi yang agak yang straightforward lah orang kata. Individu yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, menghasilkan dan berkongsi kandungan serta terlibat dalam komuniti dalam talian. Jadi sesiapa daripada kita individu yang menggunakan teknologi untuk komunikasi dan kita membuat konten, membuat kandungan dan kita berkongsi kandungan tersebut, okay, dan juga kita terlibat dalam terlibat dalam komuniti, maksudnya terlibat dalam perbincangan, dalam forum-forum, dalam talian. Jadi kita, kalau kita buat salah satu ataupun semua daripada definisi yang disebutkan itu adalah kita adalah warga digital. Okey, kalau kita fikir betul-betul, fikir balik, rasanya hampir keseluruhan daripada rakyat, populasi rakyat Malaysia adalah warga digital. Okey, jadi kewarganegaraan digital. Itu salah satu, definisi yang berbeza pula. Okey, kalau kewarganegaraan, kita tahu apa itu kewarganegaraan digital. Kalau kita kat sini adalah definisi yang saya telah ringkaskan. Dia ada banyak definisi, okey, yang ada. Jadi di sini adalah peraturan yang sesuai dan sikap bertanggungjawaban ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Okey, itu adalah kiranya definisi ringkas kewarganegaraan digital. Maksudnya dia macam inilah, dia macam kita sebagai warga negara Malaysia, para penonton, sebagai warga negara Malaysia, kita ada tunjang sebagai penaung, okey, iaitu apa, untuk menjadi seorang warga negara Malaysia, okey, iaitu apa, rukun negara. Kita ada rukun negara, 5 rukun negara kita, betul tak? Jadi itu kalau kita sebagai warga negara Malaysia, seorang warga negara. Tapi sebagai seorang warga negara digital, kita ada kewarganegaraan digital, elemen-elemen dia. Nanti saya akan sebut nanti satu persatu. Jadi kalau definisi saya ada dengan saya ni berdasarkan laman sesawang yang lain, contohnya dari laman sesawang Get Cyber Safe, dia cakap kewarganegaraan digital ni adalah tentang cara kita bertindak dalam talian. Manakala teachtot.com dia merujuk kewarganegaraan digital dari aspek pendidikan pula. Dia cakap konsep kewarganegaraan digital adalah sebuah konsep yang membantu guru, peneraju teknologi, ibu bapa untuk memahami perkara yang harus diketahui oleh pelajar, anak-anak atau pengguna teknologi untuk menggunakan teknologi dengan cara yang sebaiknya. Okey, so itu adalah definisi lah apa itu kewarganegaraan digital. Okey, baik. Saya dah sebut tadi itu kewarganegaraan digital ada elemen-elemen dia. Okey, dia ada 9 elemen. Para menonton, 9 elemen di bawah 3 teras. Okey, 3 teras: sosial, cerdas dan selamat. Sosial ni maksudnya tindakan dia menghormati, hormat. Okey, cerdas ni tindakan dia adalah mendidik, manakala selamat ni dia tindakan ni melindungi. Okey. So kalau di bawah kita tengok elemen yang pertama atau teras yang pertama, iaitu sosial. Okey, kita ada akses digital. Okey, kita ada etiket digital, kita ada undang-undang digital. Okey. Okey, jadi yang seterusnya, teras yang seterusnya kedua adalah teras cerdas. Okey, bawahnya adalah komunikasi dan kolaborasi digital, perniagaan digital, dan yang terakhir adalah fasih digital. Okey. Dan yang terakhir adalah di bawah teras selamat, okey, melindungi. Alright? Antara yang tiga elemen yang di bawahnya adalah kesihatan dan kebajikan digital. Okey, hak dan tanggungjawab digital dan juga keselamatan dan privasi digital. Okey. So itu adalah elemen-elemen kewarganegaraan digital global. Ini merujuk kepada global lah, global, elemen global. Okay, so apakah maksud? Macam saya dah tunjuk elemen-elemen ni, apakah sebenarnya objektif di sebalik elemen-elemen, di sebalik akses digital, etiket digital, undang-undang digital dan sebagainya, kan? Dan seterusnya lah kiranya.
Okay, so yang pertama untuk akses digital, dia bertujuan untuk hak digital yang sama dan akses kepada semua. Okay, dan etiket digital objektif dia adalah untuk melayani orang lain dengan sifat hormat dan dalam persekitaran dalam talian. Okay, undang-undang digital adalah tidak mencuri atau merosakkan kerja, identiti dan harta digital orang lain. Okay, dan kemudian antara seterusnya, komunikasi dan komunikasi digital membuat keputusan yang baik yang ketika berkomunikasi melalui talian digital. Okay, dan kemudian menggunakan alatan digital untuk pembelajaran dan mengikuti perubahan teknologi. Okay, dan seterusnya objektif slide seterusnya adalah bertanggungjawab dalam dengan keputusan dalam memberi barangan secara talian dan dengan melindungi maklumat pembayaran. Itu penegakan digital. Lepas tu, kemudian mempertahankan hak digital asas dalam forum digital. Okey, itu hak dan tanggungjawab. Seterusnya, melindungi maklumat peribadi daripada segala sebarang ancaman yang boleh memudaratkan diri. Itu adalah keselamatan dan privasi digital. Dan menghadkan risiko kesihatan fizikal dan psikologi teknologi. Okey, kesihatan dan majikan digital. So, itu pecahan kepada objektif kenapa elemen-elemen ni berada dalam elemen kewarganegaraan digital global ini. So saya rasa sekejap saya tengok saya pun dah lupa slide saya ada. Okay, saya rasa itu saja saya punya penjelasan lah Puan Pengerusi mengenai apa itu warga digital dan apa itu kewarganegaraan digital. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Edwan di atas perkongsian sebentar tadi. Sebenarnya kalau kita lihat kan Encik Edwan, banyak lagi lah tokoh-tokoh yang menerangkan tentang maksud definisi kewarganegaraan digital. Antaranya seperti Mike Ribble, Belli, Sanabria dan juga antaranya Cepeda. Di mana sebenarnya kalau kita lihat kewarganegaraan digital ini, ia adalah peraturan dan warga digital itu adalah individunya. Dan secara tak langsung saya rasa majoriti lah rakyat dekat Malaysia ini memang merupakan warga digital seperti yang Encik Edwan katakan tadi, di mana kita akan menggunakan salah satu sama ada kita gunakan teknologi, sama ada kita menghasilkan teknologi ataupun kita berkongsi teknologi kepada komuniti. Okay, terima kasih Encik Edwan sekali lagi. Betul. Okey. Sekarang mari kita lihat kita akan bergerak kepada soalan seterusnya iaitu kepada yang berusaha TS Haji Paridun, di mana kita ingin ajukan soalan kepada TS Haji Paridun, adakah kewarganegaraan digital ini pada pendapat TS penting dalam sistem pendidikan hari ini, dan kalau penting TS adakah mengapa pendidikan digital itu penting pada masa kini. Okey, dipersilakan TS Paridun. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Nur Fasiha Ahmad, yang saya hormati Dr. Maslawati Muhammad, Pengerusi Pusat Kajian Inovasi Pengajian Pembelajaran UKM, barisan para pensyarah, sekretariat program ini, rakan saya Encik Edwan, dan seterusnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Untuk makluman, saya ada sediakan 51 slide untuk saya kongsikan bersama selain daripada berkongsi pengalaman dan juga rujukan. Dan yang keduanya menarik, saya mintalah ya rakan-rakan di talian dapat orang kata mendengar dengan teliti sebab semuanya yang saya kongsikan adalah sangat bermakna, betul dan tepat, sahih, dan akan ada 10 soalan kuis yang saya akan kemukakan di akhir pada sesi ini. Baik, saya kongsikan dulu saya punya bahan . Baik, nampak tak? Nampak tak? Rusia? Okey, boleh nampak, boleh tak? Nampak. Okey, baik. Sebelum itu saya nak berkongsi dululah tentang tentang BSTP. Mungkin ramai yang kita tak tahu setelah penstrukturan berlaku pada 2019. Baik, BSTP ini terbagi kepada orang kata tiga entiti, iaitu asalnya ialah bahagian teknologi pendidikan, kemudian
bahagian buku teks BBT dan urus diri tetap MBKM. Jadi sebelum strukturan 2019 kita ada 500 pegawai dan staff, dan selepas kerja kita ada 286. Itulah kita nampakkan sebagai perubahan, dan kita terkena adapt dengan yang ada. Dan kemudian ini adalah contoh pengurusan tertinggi di BSTP, yang mana sekarang ini kami dipimpin oleh Yang Mulia Pengarah Tuan Zainal bin Abbas, yang sebelumnya adalah pengarah daripada bahagian sekolah harian, dan dibantu oleh 6 orang timbalan pengarah dan seorang timbalan pengarah kanan. Okey, seterusnya ini adalah kami punya visi, misi dan moto kami. Visi kami ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan misi kami ialah untuk membudayakan penggunaan sumber dan teknologi pendidikan untuk melahirkan generasi kalis jabaran masa hadapan, dan moto BSTP peneraju generasi digital. Baik, ada 7 objektif utama. Pertama, kami perlu pastikan buku teks berkualiti dibekalkan kepada sekolah mengikut tempoh yang ditetapkan, menghasilkan sumber pendidikan dan bahan-bacaan berkualiti kepada murid, guru dan masyarakat. Yang ketiga, mengintegrasikan tajuk pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan PDP, guru dan murid. Yang keempat, mengenal pasti pelbagai tajuk pendidikan yang sesuai untuk murid dan guru. Yang kelima, meningkatkan kecekapan pengurusan dan program pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti PDP. Yang keenam, meningkatkan amalan budaya membaca dalam kalangan murid, guru dan juga masyarakat. Yang terakhir, dan kita akan pastikan semua sekolah di Malaysia ni mencapai sekurang-kurangnya 3 bintang dalam penerapan DCS, Digital Competency Score. Baik, ini ialah definisi murid fasih digital yang kami, orang kata aim kami, orang kata sepanjang di BSTP ini ialah murid yang berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika, atau penting beretika, untuk mencipta dan menghasilkan inovasi, menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah serta dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berkesan. Ini sangat berkait rapat dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini. Baik, soalan saya kepada saya tadi ialah, adakah kewarganegaraan digital penting? Yes, sangat penting. Kenapa? Kemunculan pelbagai aplikasi di media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan untuk mendapatkan maklumat serta komunikasi. Dan sekarang yang terkini ialah ChatGPT. ChatGPT ini sangat canggih lah, sangat membantu. Baik, kalau kita ikut definisi yang dikongsikan oleh Edwan tadi, yang ini berbeza. Saya melihat kepada, rujuk pada Wikipedia, dia kata istilah warga digital digunakan dengan maksud yang berbeza. Kalau ikut pada Karen Mossberger, ialah salah seorang penggalang digital, Citizenship Internet Society and Participation. Warga digital ialah mereka yang menggunakan internet secara teratur dan berkesan. Dan kita juga kena tahu apa tu konsep dia. Kalau saya merujuk kepada Ali, 2015, dia kata mengenai apa yang pengguna teknologi perlu tahu untuk menggunakan teknologi dengan betul dan beretika. Dan dalam etika lain ialah kebolehan mengelola, mengawasi tengah laku kita menggunakan teknologi dengan mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika, norma dan juga budaya. Baik, kalau saya lihat kepada ISTE standard, ada 4 yang berkaitan dengan digital citizenship ni. Ini saya akan kongsikan lepas ya. Baik, kemudian kewarganegaraan digital ni kita boleh bahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu menghormati, mendidik dan juga melindungi. Ini saya rujuk kepada Dr. Mike Gribble, setelah saya kongsikan dan berkait rapat dengan 9 elemen yang tadi kongsikan oleh rakan saya tadi pada CSM. Baik, apa yang dikatakan sebagai aset digital? Menyokong hak dan akses digital yang sama, maka ini bermulanya kewarganegaraan digital. Etika digital, dasar peraturan tak mencukupi, kita perlu mengajar semua orang tentang kelakuan yang sesuai dalam talian. Dan undang-undang digital adalah penting bagi pengguna memahami cara menggunakan, memahami cara menggunakan dan
berkongsi harta digital masing-masing dengan betul. Inilah elemen respectnya, hormat. Dan elemen kedua ialah educate. Ada tiga elemen, iaitu komunikasi digital. Banyak pilihan komunikasi yang tersedia. Pelajar perlu belajar cara memilih alat yang betul ikut keperluan. Okey, secara digital bagaimana apa ni student bekas tekat menggunakan, tetapi boleh menggunakan, sorry, ini melibatkan lebih daripada sekadar boleh guna alat, tetapi tentang cara mencari, menilai dan memetik bahan digital secara yang sahlah. Bukan kita main orang kata ikut saja, kita suka kita ambil dan kita paste. Dan pedangan digital, bila pelajar membuat banyak pembelian dalam talian, mereka mesti memahami cara menjadi pengguna yang berkesan dalam ekonomi digital. Baik, yang ketiga ialah perlindungan, security, hak dan tanggungjawab digital. Pelajar mesti memahami hak asas mereka terhadap privacy dan kebebasan bersuara. Yang kedua, keselamatan dan keselamatan digital, mereka perlu tahu cara melindungi maklumat mereka dengan mengawal privacy. Tak sama dengan berkongsi IC kita, berkongsi alamat kita, berkongsi gambar kita dan sebagainya. Dan manakala kesihatan dan kesejahteraan digital, satu aspek penting dalam hidup ialah pelajar perlu membuat keputusan macam mana untuk dia mengagihkan masa dan aktiviti mereka dalam ataupun di luar talian. Dan seterusnya ialah dari segi mengapa kewarganegaraan digital penting? Yes. Setiap orang yang ada sambungan internet adalah warga digital. Jadi, konsep kewarganegaraan kita menjadi sebahagian kritikal dalam kehidupan kita. Tak kira berapa umur seorang itu, mengetahui cara yang kekal selamat, hormat orang lain dan ambil bahagian secara bermakna dalam digital menjadi satu keperluan. Baik. Dan lagi kenapa penting? Kita adalah komunikasi global. Terkini menunjukkan bahawa 4.66 bilion individu di seluruh dunia adalah pengguna aktif internet. Bayangkan 4.66 bilion. Ini merupakan 65.6% daripada keseluruhan penduduk dunia. Okey, kemudian kita lihat. Kalau saya rujuk kepada seorang pensyarah di University of Science Malaysia, Dr. Temit Kaur Ranjit Singh, mengatakan bahawa pendidikan warga digital ini penting dalam sistem pendidikan memandangkan ramai pelajar mula menggunakan internet seawal 6 tahun lagi. Itu tahun 2013. Now dah 2022, maknanya 2 tahun mungkin murid dah terdedah kepada internet. Dan pelajar ni perlu dididik dengan sikap yang positif apabila menggunakan internet. Dan kewarganegaraan digital adalah umpama pasport bagi mereka untuk menyaring sama ada baik ataupun buruk. Baik, saya rasa mungkin saya boleh kongsikan lagi ya tentang kewarganegaraan digital. Baik, tahap perhubungan luar biasa ini kita boleh mungkin berkomunikasi dengan orang yang kita tak kenal. Kita berkongsi kandungan, kita bercerita di khalayak yang luas, mengakses maklumat, berita dan media atas permintaan. Jadi semua ini akan mengundang risiko kepada kita. Baik, jadi dan data menunjukkan bahawa ini saya rujuk pada satu bahan di internet bahawa 80% penipuan di UK adalah berpunca daripada cyber. Manakala 25% daripada semua penipuan di UK menjadi mangsa jenayah cyber pada tahun 2019. Dan kita kena lihat di UK sahaja 10 hingga 15 tahun di Wales, 90% kanak-kanak mengalami sekurang-kurangnya satu jenis gelagat buli dalam talian. Dan kita dapat statistik bahawa kanak-kanak telah menggunakan masa dia 20 jam seminggu dalam talian. Bayangkan, satu hari kita hanya ada 24 jam sahaja. Macam mana boleh guna sampai 20 jam seminggu? Bayangkan. Baik, kemudian, dan terbaru daripada Journal Science Nature, pandemik COVID-19 telah menyebabkan pendigitalan ini untuk pendidikan yang menengah secara tergesa-gesa. Jadi semua murid seluruh dunia terpaksa belajar termasuk guru dalam talian. Dan landscape digital yang berubah dengan pantas menjadikan pilihan yang sukar bagi ramai murid dan juga guru.
dan ini ialah jurang kemahiran digital yang semakin luas. Okey, dan murid perlu perlukan kemahiran. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada TS Paridon di atas penerangan yang kita katakan memang cukup hebat tadilah. Kalau kita lihat seperti yang TS katakan sebentar tadi, ada penipuan melalui cyber. Oleh itu, itulah pentingnya kewarganegaraan digital, di mana bagaimana kita perlu mengetahui apakah peraturan-peraturan sebagai kita sebagai warga digital untuk mengaplikasikan teknologi. Seperti yang TS maklumkan tadi mengenai chat GPT yang mana memang hangatlah sekarang ni, semua orang pakat mencubalah benda tu kan, di mana sebenarnya dia memberi manfaat, antaranya boleh kita selesaikan tugasan. Kalau murid tu mungkin mudahlah dia untuk mencari maklumat-maklumat dari sumber yang kita kata agak bertepatan. Dan sebenarnya seperti yang TS maklumkan juga, kita ni perlu bijak memilih teknologi, kerana kalau kita katakan kewarganegaraan digital ini sebenarnya umpama pasport dalam menggunakan apa-apa aplikasi digital. Okey, terima kasih kepada TS di atas penerangan yang cukup kita katakan mampu untuk membuka minda kita semua. Okey, seterusnya seperti yang Encik Edwan kongsikan tadi mengenai 9 elemen kewarganegaraan digital. Antaranya akses digital, pemerdagangan digital, komunikasi dan juga kerjasama digital, etika digital, kefasihan digital yang juga turut diterangkan oleh TS Paridon tadi, kesihatan dan juga kebajikan digital, undang-undang digital, hak dan tanggungjawab digital, serta keselamatan dan juga privacy digital. Oleh itu kita nak tahulah berkenaan dengan pengalaman Encik Duan selama 11 tahun dalam industri keselamatan dan juga keselamatan cyber ini, boleh tak Encik Duan kupaskan serba sedikit tentang keselamatan, salah satu elemennya adalah keselamatan dan privacy digital yang kita kaitkan dengan konteks pendidikan secara umumnya. Okey, dipersilakan Encik Duan. Suara kurang dengar Cik Duan, mungkin unmute ke? Okey, terima kasih. Maaf. Jadi kat sini kalau berdasarkan slide yang tadi, okey. Sekejap, dia ada keluar tak slide. Okey. Okey, ni tadi. Baik. So, persoalan kat sini adalah berkenaan dengan secara spesifik lah keselamatan, elemen keselamatan dan privacy digital tu sendiri. Okey, kalau elemen keselamatan dan privasi digital ni di bawah teras ataupun prinsip melindungi, okey, yang merangkumi hak dan tanggungjawab digital dan juga kesihatan dan kebajikan digital. Tapi kat sini saya akan ceritalah ataupun elaborate lah, okey, mengenai keselamatan privasi digital, iaitu sebenarnya elemen ni dia menyentuh tentang kepentingan kita menjaga keselamatan peranti digital dan juga maklumat peribadi. Okey, maklumat peribadi ni lebih kepada privasi. Okey, kalau sebab apa yang saya lakukan di Cyber Security Malaysia atau dalam bidang kerja yang saya lakukan, banyak bercerita tentang pengurusan maklumat dan juga privasi kita. Disebabkan apa? Disebabkan ada wujudnya internet dan lebih lagi dengan wujudnya media sosial, di mana media sosial ni, kewujudan media sosial ni adalah untuk menggalakkan pengguna berkongsi maklumat dan juga berkomunikasi dan juga berkongsi maklumat antara satu sama lain. So bila kita berkongsi maklumat, segala bentuk maklumat lah kan, maklumat penting, tak penting, baik dan buruk, itulah di mana dia akan mengakibatkan atau telah pun mengakibatkan privasi kita diganggu atau terganggu, bukan sahaja melalui aplikasi-aplikasi yang kita muat turun, tapi apa yang kita lakukan seharian dalam platform media sosial itu sendiri boleh mengganggu-gugat privasi kita. Okey, jadi dalam konteks elemen keselamatan dan privasi kita dalam kewarganegaraan digital ini menyentuh tentang perkara tersebutlah. Okey, jadi sebenarnya dalam elemen, sekejap, saya tengok seterusnya. Okey, dalam elemen keselamatan privasi digital ini sebenarnya dia menggalakkan kita mengamalkan kebersihan digital ataupun in English kita sebut digital hygiene. Okey. So siapa mungkin tak faham hygiene ni, apa hygiene ni adalah kalau translation ni kita ni adalah kebersihan lah. Hygiene ni maksudnya kalau hygiene
kebersihan diri ni, kita maksudnya kita tahu kebersihan diri kita, kita mandi, kita gosok gigi, dan itu adalah kebersihan cara kita mengamalkan hygiene, self hygiene lah, kebersihan diri. Tapi kebersihan digital ni macam mana pula? Okay, digital hygiene atau kebersihan digital ni adalah dari aspek menjaga keselamatan alatan peranti kita sendiri, seperti kita punya smartphone atau kita punya handphone atau kita punya laptop, kita punya komputer. Bagaimana kita menjaga, bukan sahaja kita menggunakan, okay, tahu guna, tahu buka tutup sahaja, tetapi kita perlu menjaga, okay, orang kata kebersihan quote unquote digital alatan peranti kita tu. Macam apa? Okay, contohlah antara pointer-pointer ataupun langkah-langkah kita mengamalkan kebersihan digital atau digital hygiene adalah untuk memastikan, ini dari segi privacy juga, memastikan keselamatan kata laluan kita. Keselamatan kata laluan maksudnya kata laluan kita perlulah kita, kalau boleh kita menggunakan kata laluan yang kuat, ada elemen-elemen kata laluan yang kuat ataupun password yang kuat. Okey, yang seterusnya adalah sentiasa menyediakan salinan pendua ataupun backup kepada maklumat digital kita secara berkala. Berkala lah, maksudnya contoh paling senang lah, gambar-gambar yang kita ambil dekat kita punya handphone, kita punya smartphone kan. Kalau nak rasa selamat, nak lebih selamat, bukan nak rasa selamat, lebih selamat, pastikan gambar-gambar tersebut disimpan dalam ruangan cloud ataupun di dalam hard drive, di dalam pen drive, di dalam storage yang lain selain daripada kita punya smartphone, supaya elak daripada kalau phone kita rosak atau sebaliknya gambar-gambar tersebut hilang begitu sahaja, ataupun bukti dari gambar ataupun dari segi pekerjaan kan. Kalau laptop kita ada kerja-kerja di pejabat yang penting-penting, okey, sebelum perkara tidak diingini berlaku kepada laptop kita tersebut, pastikan kita ada backup kepada file-file atau maklumat yang kita ada di dalam laptop yang kita gunakan lah. Okay. Yang ketiga pula, kemaskini persediaan komputer dan pastikan sistem antivirus kita sentiasa aktif. Ini maksudnya apa-apa program atau antivirus yang kita sudah ada di dalam laptop kita ataupun di dalam smartphone kita, aplikasi-aplikasi yang kita ada di dalam smartphone kita, pastikan dia adalah yang terkini, yang telah dikemaskini, sentiasa dikemaskini, okay, supaya kita dilindungi daripada ancaman-ancaman luar lah, ancaman-ancaman seperti virus, ransomware dan sebagainya lah yang mungkin kita biasa dengar di sana, okay. Dan kalau dari segi pengamalan kebersihan digital, privasi pula adalah sebagai contoh tidak berkongsi lokasi atau maklumat peribadi sewenang-wenangnya. Okey, bukan saya sebut tidak sewenang-wenangnya, bukan jangan berkongsi, sebab saya tahu kadang-kadang kita diletakkan satu situasi di mana kita perlu ataupun terpaksa berkongsi maklumat peribadi. Saya faham kan. Jadi maksudnya kita perlulah mengambil keputusan yang bijak, menentukan bila masa kita boleh berkongsi atau bila masa kita tidak patut berkongsi melalui platform tersebut ataupun kepada individu tersebut. Okey, so dari soalan yang saya diberikan, yang diberikan kepada saya ni dalam apakah kaitannya dengan konteks pendidikan secara umum. Okey, kalau dari segi elemen keselamatan privasi digital, konteks pendidikan maksudnya, kalau saya bukanlah, saya bercakap bukan dari aspek pendidikan formal, okey, di sekolah saya, mungkin saya aspek pendidikan tak formal, di rumah sebagai seorang bapa kepada anak-anak, mungkin dari segi konteks pendidikan kepada anak-anak tu sendiri. Okey, kenapa bagi saya itu adalah satu perkara yang penting, okay, untuk supaya pendidikan, konteks pendidikan kewarganegaraan digital dari elemen keselamatan dan privasi ini adalah sangat penting supaya kita dapat memupuk daya tahan cyber sebagai komponen yang penting supaya kanak-kanak dapat kuasainya daripada awal usia, okay, dalam kehidupan mereka. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula, untuk para pendidik lah, para pendidik, ini saranan saya lah untuk membangunkan para pendidik untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran agar keselamatan, isu keselamatan cyber ataupun elemen keselamatan cyber ni dapat diterapkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka. Okay, so yang ketiga adalah
dengan adanya sumber kemahiran yang mereka ada, okey, anak-anak, para pelajar atau pendidik yang ada, daya tahan cyber serta kemahiran pencegahan dapat disemai dari awal lagi supaya mereka dilindungi pada awal usia lah, seawal usia lagi awal kita terapkan atau pengajaran atau pembelajaran tentang keselamatan cyber ini lagi bagus, supaya mereka sebabkan, kan, sebab kita tahu pendedahan mereka kepada teknologi, pendedahan mereka kepada alam cyber bermula dari kecil lagi, kan, seawal usia 6 tahun ataupun awal lagi daripada 6 tahun kita sudah dedahkan alam cyber ni kepada mereka. Jadi sudah tiba masanya lah, sepanjang pengalaman saya dalam bidang keselamatan cyber lebih daripada 10 tahun ni, saya rasa sudah tiba masanya kita membuka mata lebih matang dalam membesarkan anak-anak kita. Bukan tambahan kerja, bukan tambahan bebanan kepada ibu bapa ataupun pendidik, tetapi kita perlu matang dalam dalam pengajaran kepada anak-anak kita ataupun dan juga kepada setiap warga digital itu sendiri tentang keselamatan cyber, bagaimana nak menjaga melindungi diri dari isu ancaman cyber, dari aspek keselamatan dan juga privacy digital. Sebab saya sebenarnya nak menyentuh tentang tadi banyak disebut ChatGPT dan sebagainya, saya nak menyentuh tentang AI lah sebenarnya, tetapi mungkin saya akan sentuh perkara tersebut dalam soalan yang seterusnya lah. Okay, jadi saya rasa itu sahaja jawapan saya untuk elemen keselamatan dan privasi digital dalam konteks pendidikan. Dan di sini pendidikan ni tidak formal lah, sebagai seorang ibu atau bapa lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Edwan di atas kita katakan penerangan yang begitu detail lah berkaitan dengan keselamatan dan juga privacy digital ini. So kalau kita lihat antara yang Encik Edwan kongsikan adalah berkenaan dengan kod keselamatan ataupun kita panggil dia password lah. So password ni kalau kita lihat dia, kita kena apa, maklumkan juga kepada selain daripada anak kita ke, anak murid kita ke, tentang kenapa perlu kepentingan password ataupun kenapa kita jangan kongsikan lokasi dalam keadaan yang maknanya secara live lah. Contohnya macam sekarang ni mungkin saya tak ada dekat rumah, saya kongsikan. Sekarang ni saya ada dekat Negeri Sembilan. Mungkin orang boleh pergi rumah saya, curi rumah saya. So kita kena ceritakan tentang keselamatan dan privacy itu kerana ia juga boleh mengganggu gugat keselamatan. Sekarang ni kadang-kadang bila kita baru cerita tentang dengan kawan kita, tadi handbag tu cantik lah, tiba-tiba kita buka Shopee keluar handbag yang kita cerita, di mana tidak selamatnya lah yang kita boleh katakan tentang platform sekarang. Puan, lagi satu saya nak sebut je pasal password ni, kan, memang selalu dinasihatkan jangan berkongsi password dengan sesiapa saja ataupun berkongsi dengan yang dipercayai lah. Jadi password ni dalam kehidupan kita digital sekarang, memang password, semua benda ada password, tak kisahlah apa juga, kan, nak masuk daripada phone, nak keluarkan duit dan sebagainya. Jadi agak subjektif juga bila isu perkongsian password, di mana kadang-kadang password ni juga boleh dijadikan sebagai sebagai kalau hidup berpasangan lah, sebagai wasiat kepada pasangan kita supaya apa-apa jadi kepada diri kita, okey. Ini mungkin salah satu aspek angle yang memang jarang dilihatlah. Maksudnya kalau boleh kita update lah kepada pasangan kita tentang password lah kepada akaun-akaun yang penting, especially dalam media sosial sendirilah, supaya kalau apa berjadi kepada diri kita, jadi pasangan kita tu boleh access kepada akaun-akaun kita ni untuk melakukan tindakan seterusnya, sama ada macam saya sebut ni di platform media sosial lah, sama ada untuk delete akaun ke, suspend akaun di media sosial dan sebagainya. Jadi password ni memang adalah satu elemen yang penting lah dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kadang-kadang orang guna satu password semua, satu kasut muat semua. Jadi itu sebenarnya tidak digalakkan sama sekali sebenarnya. Pada para penonton, kena dekat mata hidung dia, Cik Duan. Satu password untuk semua. Kalau boleh, saya faham masing-masing ada had
memori dia kan. Ha, kadang-kadang memori phone pun kita boleh penuh, apatah lagi memori dalam kita, kepala kita. Ha, jadi kalau boleh elakkan guna satu password untuk semua. Ha, itu sahaja tambahan. Okay, terima kasih Cik Duan. Memang betul lah, dan saya teringatlah Cik Duan pernah dikongsikan juga, ada pasangan suami isteri, apabila kematian suaminya, isterinya tak boleh nak ambil duit dalam akaun sebab dia tak tahu password akaun suami dia. So ada baik dan buruknya jugalah. Okey, terima kasih Cik Duan di atas perkongsian tadi. Okey, dan sebelum kita ke soalan yang seterusnya, suka saya ingatkan sekali lagi kepada peserta di YouTube Live, di mana bagi yang ingin mengajukan soalan, di mana para hadirin boleh meninggalkan soalan di ruangan chat, di mana soalan tersebut akan kita bacakan pada sesi soal jawab sebentar nanti. Dan juga bagi sesi pendaftaran, di mana paparan QR code kita akan paparkan, dan juga link pendaftaran akan kita sediakan di ruangan chat pada akhir sesi webinar ini. Okey, dan untuk makluman juga, di mana kita juga sediakan e-sijil melalui link pendaftaran tersebut, dan juga mata kredit SPL KPM akan diberikan kepada semua peserta yang mendaftar. Kalau tak daftar, tak dapatlah kedua-dua item tersebut. Okey, seterusnya para peserta juga dijemput untuk menyertai kuis, slot kuis yang akan kita jalankan secara langsung melalui aplikasi aplikasi Quizizz pada penghujung program ini. Soalan kuis adalah berdasarkan tajuk kita pada hari ini. Terdapat hadiah yang menarik yang akan kita berikan kepada para pemenang yang dapat menjawab dengan betul dan juga dengan pantas. Okey, baiklah, kita berbalik kepada sesi forum kita bersama dengan ahli panel kita pada petang ini. Di mana seperti yang kita faham, kewarganegaraan digital ini sebenarnya telah wujud secara langsung dan juga secara meluas dalam bidang pendidikan pada hari ini. Dan kita akan dengarlah di mana pada pandangan Encik Edwin sekali lagi, apakah cabaran dan juga implikasi yang bakal berlaku jika sistem pendidikan pada hari ini tidak kita dedahkan terhadap kewarganegaraan digital. Oh, maafkan saya, terbalik tadi. Okey, pada pandangan saya persilakan ahli panel kita TS Paridun untuk menjelaskan tentang cabaran dan juga implikasi yang bakal berlaku pada sistem pendidikan pada hari ini jika kita tidak dedahkan kewarganegaraan digital ini kepada guru dan juga kepada pelajar. Okey, dipersilakan TS Paridun. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Macam lainnya soalan dia, apa yang saya dapat ialah apakah pandangan ahli panel terhadap elemen aset digital dalam konteks pendidikan Malaysia. Okay, baik, saya tertarik dengan apa yang dibincangkan oleh rakan saya Duan tadi, macam mana privacy sangat penting dalam kita punya kemahiran yang perlu dikuasai untuk kita melayari internet dan juga teknologi. Baik, kalau ikut pada apa yang saya kongsikan di sini ialah aset digital ialah pelibatan elektronik sepenuhnya dalam masyarakat. Tak semua orang mempunyai keupayaan untuk menggunakan semua alat yang digunakan dan disediakan oleh masyarakat baru digital ini. Dia bergantung pada status ekonomi. Kita ada B40, M40 dan juga T20. Walau bagaimanapun, saya tak suka juga nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang dapatan Teams pada 2019. Ini menarik ni, ya. Yang mana dapatan menunjukkan bahawa kapasiti pengkomputeran peranti digital di sekolah dan bilangan peranti PDP adalah pada tahap yang agak rendah. Yang kita boleh dapat daripada tim. Kemudian tahap kesediaan padang komputer, peranti digital, perisian dan perkhidmatan jual lebar di sekolah Malaysia berada pada tahap yang kurang memuaskan. Agak sukar untuk menurut kenyataan, tapi itulah hakikatnya. Kemudian bila berlakunya pandemik, menyebabkan PDP kita dilaksanakan secara jarak jauh dan dapat juga mendapati bahawa 35% murid luar bandar dan bandar memiliki perinti dan selebihnya 65% tidak ada. Dan kebanyakan mereka terpaksa berkongsi peranti dengan parent dia ataupun adik-beradik. Dan 20% UAPA melaporkan bahawa capaian internet laju dan memuaskan ini bukan pada bandar, tapi bagi lagi menjadi persoalan sekarang ialah dan kerajaan sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Baik, yang kedua, kita lihat ni perbandingan PISA ni, kita Malaysia dan juga OECD, kita lihat bilangan peranti digital yang disambungkan ke internet mencukupi. Malaysia 41.7%, sedangkan OECD 67.2%. Kelajuan atau jalur lebar internet di sekolah mencukupi. Malaysia 36%, OECD 67%.
Tengoklah agak jauh beza dia. Bilangan peranti digital untuk PDP mencukupi Malaysia 31.4 dan OECD 9.0. Kapasiti pengkomputeran peranti digital di sekolah mencukupi Malaysia hanya 24.4% dan OECD 68.5%. Manakala kesediaan perisian yang sesuai dan mencukupi Malaysia 48.7% dan 71.3% untuk OECD. Jadi kita dapat di sini bahawa kita perlu bersuara dengan lebih giat untuk membantulah kami di kerajaan KPM untuk membantu murid-murid di sekolah juga. Juga cikgu. Okay, minta maaf TS. TS ada slide ke untuk yang topik kami ni? Ada kongsikan. Cuma tak nampak slide tu. Okey, ya ke? Okey, saya share baliklah. Boleh. Okay. Okay, minta maaf ya semua, di mana sebenarnya soalan untuk TS tadi adalah tentang elemen akses digital dalam konteks pendidikan di Malaysia. Saya terskip tadi soalan tersebut. Okey, saya kongsikan sekarang, nampak tak? Belum lagi TS. Nampak tak sekarang? Dah. Okey, yes, dah nampak dah. Okey. Teksi yang tinggal ya. Baik. Okey, ini tak apa, nanti saya akan kongsikan bahan ini kepada semua ya. Baik. Kita lihat dan seterusnya ialah dari segi apakah usaha yang KPM buat ya. Pada tahun 2021 melalui inisiatif tabung cerdik, okey, sebanyak 150,000 buah peranti lengkap dengan pelan dibekalkan kepada murid. Okey, 150,000 telah dibekalkan kepada murid. Kemudian penyediaan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 Mbps hingga 100 Mbps untuk 10,214 buah sekolah dibekalkan dan sebanyak 203,050 sekolah termasuk 3 sekolah bandar telah mendapat capaian internet melalui teknologi fiber optik. Dan seterusnya pihak KPM melaksanakan kerjasama dengan Mampu untuk menaik taraf capaian internet yang mengutamakan teknologi fiber di sekolah-sekolah KPM melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Okay, itu antara inisiatif yang KPM melaksanakan. Dan saya rasa itu dulu untuk soalan yang kedua, Cik Puan Moderator. Ya. Slide ni. Okey. Tak dengar eh? Okey, boleh TS? Okey, itu saja untuk menjawab soalan yang kedua tadi Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada TS Paridon di atas perkongsian tentang elemen akses digital dalam konteks pendidikan di Malaysia. Okey, so kalau kita lihat di sini antaranya yang TS bentangkan tentang peranti-peranti yang diperolehi oleh B40. Okey, selain daripada itu kalau kita lihat sebenarnya TS di mana guru juga pernah mendapat peranti untuk kita katakan memudahkan pembelajaran secara digital dilaksanakan. Seingat-ingat saya pada tahun 2000 lupalah 2000 berapa TS? Ya, 2000 semasa program PPSMI. Kita ada bekalkan kepada sekolah. Yes. Dan ada yang terbaru ketika saya tak ingat tapi sekitar 5 tahun 4 tahun di mana guru-guru mendapat tablet. Ya, bersama dengan bersama dengan apa SIM card yang semasa dengan Frog VLE saya rasa. Betul. Yes. Di mana memang kita lihat sebenarnya dasar kerajaan ini memang menyokonglah di mana untuk membantu akses digital supaya kita dapat laksanakan dalam konteks pendidikan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada TS Paridon di atas perkongsian tentang elemen akses digital sebentar tadi. Okey, seterusnya kita berbalik kepada soalan kepada Encik Edwan tentang cabaran dan juga implikasi yang bakal berlaku dalam sistem pendidikan pada hari ini jika guru-guru dan juga pelajar tidak diberi pendedahan terhadap kewarganegaraan digital. So kita nak tengoklah apakah cabaran dan juga implikasinya. Okey, kita persilakan Cik Edwan. Okey, baik. Terima kasih, Puan Moderator. Okey, untuk soalan yang seterusnya yang saya akan berkongsilah pendapat saya mengenai cabaran dan implikasi yang bakal berlaku. Ada agak perkataan yang besar sebenarnya, bakal berlaku. Bukan bakal berlaku, mungkin berlaku sebenarnya kepada sistem pendidikan. Itu pun
besar juga dia punya impact dia. Tapi ini adalah menurut saya punya pendapat lah. Okey, jadi kalau tengok kat sini, okey, saya akan berkongsi slide saya semula. Okey, jadi ini adalah berdasarkan ya, ini adalah antara kajian tanda aras bersama UUM dan juga KPM juga, tahap kesedaran keselamatan cyber di kalangan murid sekolah dan ibu bapa 2021-2022. Okey, jadi kalau tengok kat sini, kepada para penonton sekalian, kajian ni boleh dimuat turun di laman di laman kami lah, di laman CyberSafe, www.cybersafe.my. So kajian ni ada di situ, boleh dimuat turun. Jadi ini adalah pendapat saya, cabaran dululah saya cerita pasal cabaran. Yang pertama, jika tidak penerahan terhadap kewarganegaraan digital tidak diberikan kepada guru dan pelajar. Okey, iaitu cabaran yang pertama dia adalah kurang kawalan kendiri. Itu yang pertama. Sebab komuniti cyber di Malaysia sentiasa bertepan dengan ancaman ketidakharmonian sosial daripada penyalahgunaan internet akibat kurangnya kawalan kendiri. Kita tahu menggunakan, kita tahu mengawal alatan peranti, tapi kita kurang kawalan kendiri. Dia banyak berkait dengan etika penggunaan internet itu sendiri. Dia bukan dari segi, dia lebih kepada kefasihan digital sebenarnya. Okey. Yang kedua adalah cabaran, yang kedua adalah pada pendapat saya adalah kurang kefahaman dan juga kesedaran. Okey. Iaitu merupakan faktor penyumbang utama kepada tahap kesedaran yang kurang di kalangan anak-anak, ibu bapa, mau juga pendidik. Dia kurang kefahaman. Dia tahu tapi dia kurang faham dan kurang sedar berkenaan dengan keselamatan cyber, bagaimana nak melindungi diri ataupun orang lain, ataupun dari aspek mengamalkan kewarganegaraan digital tu sendiri dalam kehidupan mereka sebagai seorang warga digital. Dan yang ketiga adalah reaktif berbanding proaktif. Okay, kebanyakan daripada anak-anak ataupun ibu bapa tu terutama sekali, ataupun pendidik lagi satu, lebih cenderung bersikap reaktif sebagai tindak balas kepada suatu insiden. Okey, jadi satu pemikiran yang proaktif perlu diterapkan, perlu diamalkan supaya kita menggalakkan lebih pengurusan yang lebih baik apabila sesuatu insiden, sesuatu situasi itu berlaku. Jadi kita lebih perlu lebih proaktif daripada reaktif. Itu adalah antara cabaran yang ketiga lah jika dari aspek cabaran kepada pendedahan terhadap kewarganegaraan digital kepada guru dan pelajar. Jadi ini merujuk juga, boleh banyak juga statistik yang boleh dirujuk kepada kajian tanda aras yang saya tunjukkan di sini. Jadi kalau tengok kat sini, implikasi jika tidak didedahkan kepada warga, kepada guru atau pendidik, warga pendidik dan juga pelajar kepada kewarganegaraan digital ni sendiri, sebagai menjadi seorang kewarganegara digital yang baik, adalah implikasi dia akses, mereka akan dapat akses kepada kandungan yang tidak sesuai, inappropriate content yang pertama. Okey, mereka akan mengalami risiko transaksi dalam talian. Okey, dan ketiga adalah kekurangan kefasihan cyber. Kefasihan cyber. Okey, kekurangan kefasihan cyber. Seterusnya adalah kelemahan dalam pengurusan kata laluan. Okey, dan seterusnya ancaman dari orang yang tidak dikenali. Okey, yang ni serangan, yang seterusnya serangan pancingan data ataupun phishing. Dan yang terakhir dalam akan privasi dalam talian mereka akan diganggu. So, ini adalah implikasi-implikasi yang kemungkinan akan berlaku jika para guru atau para pendidik dan juga para pelajar tidak didedahkan kepada konsep kewarganegaraan itu sendiri. Dan sebelum saya terlupa, saya rasa ini mungkin satu poin ataupun masa yang sesuai untuk saya menyebut sedikit mengenai satu fasa di mana saya banyak melihatlah, sebab saya banyak berkongsi berdasarkan pengalaman saya pada ketika ini. Jadi di sini kita banyak melihat
platform-platform yang menawarkan menawarkan servis AI. AI yang sangat, bagi saya sangat, saya sendiri sangat kagum dengan kebolehan program-program AI yang dijanakan, dihasilkan. Okey, sebagaimana kalau AI ni, sebagai contoh paling banyak yang saya, kalau saya sebut ni, seperti ChatGPT. ChatGPT ni adalah AI juga, menggunakan teknologi AI juga dari aspek pencarian maklumat. Jadi ada artikel-artikel yang telah ditulis menyebutkan ChatGPT ni akan menjadi lebih besar daripada Google sendiri. Google search engine, carian Google tu. ChatGPT ni akan lagi besar. Dia ChatGPT sifat, kepada para menonton yang tidak tahu ChatGPT ni, ChatGPT ni adalah dia seperti carian Google. Okey, di mana kalau carian Google, kita pergi ke Google, kita type apa yang kita nak cari, dia akan keluar. Kan, dia akan keluar link-link yang yang tertentulah yang berkait. Okey, dan kita akan klik dan pergi ke laman tersebut. ChatGPT ni dia seperti kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Google tu sendiri. Kita tanya, dia akan jawab, beri jawapan apa yang kita nak. Sama ada dalam bentuk jawapan definisi, jawapan macam bagaimana nak menyelesaikan masalah matematik, bagaimana nak menggunakan Excel, bagaimana nak menggunakan spreadsheet, apa-apa format, bagaimana nak menulis karangan, bagaimana nak menulis surat, dia akan berikan kepada kita. Ataupun even bagaimana nak nak mengalih bahasa, nak translate daripada bahasa kepada bahasa Inggeris, daripada bahasa Inggeris kepada bahasa BM pun dia boleh lakukan. Mungkin tidaklah 100% perfect, okay, tetapi semana saya telah gunakan ChatGPT ni, dia amat saya impress lah dengan kebolehan AI tu. Tu ChatGPT. Ada AI yang apa? AI yang boleh menjana gambar-gambar palsu, gambar-gambar palsu, menjana gambar-gambar. Ada AI yang boleh menulis nota ataupun menulis minutes of meeting lah. Maksudnya kita bermesyuarat dalam talian, kita onkan AI ni, dia akan ambil nota apa yang dibincangkan secara automatik. Sangat bagus. Ada AI yang boleh menjanakan slide untuk kita secara automatik. Okay, memang saya terbaca komen ni, saya bukan nak ni moderate, tapi terbaca ChatGPT memang free untuk digunakan. Tapi satu-satu cabaran juga, ini ada pro and cons, ada kebaikan dan keburukan, di mana okey, sebagai seorang guru, bukan saya, anda sebagai seorang guru dan mungkin pelajar-pelajar juga, dia sebagai guru adalah cabaran di mana para pelajar sekarang, dia kebolehan untuk mengukur kebolehan pelajar tu sendiri sangat mencabar, sebab mereka banyak channel, saluran-saluran di mana mereka boleh menghasilkan sesuatu dengan sendirinya, bukan dengan usaha mereka sendiri. Dengan adanya platform-platform, mereka boleh petik jari je dah keluar laporan 1,000 patah perkataan karangan dan sebagainya. Tapi ada juga, okay, kita ada ChatGPT yang menghasilkan kandungan. Kita ada juga laman yang menapis sama ada laporan ataupun kandungan tersebut dihasilkan oleh AI ataupun tidak. Ada juga dia reverse balik. So itu adalah saya rasa cabaran kepada sebelum saya pergi panjanglah, cabaran kepada guru dan pelajar, jika tidak ada dengan adanya, dengan mengetahuinya atau didedahkan kepada konsep kewarganegaraan digital, okay, yang ada 9 elemen tu, kita insyaAllah saya rasa boleh mengawal, okay, tingkah laku kita sebagai warga digital dengan adanya AI, dengan kemajuan AI sekalipun. Okay, yang penting kita perlu ikhlas, kita perlu jujur, okay, dalam kita menjadi seorang warga digital. Itulah paling penting sekarang. Okey, dia bukan sahaja kita perlu beretika, berhemah, tapi kita perlu ikhlas
dan juga perlu jujur dalam menjadi seorang warga digital supaya kita tidak menjadi seorang yang orang kata tipu, yang fake. Fake dari segi identiti kita, fake dari segi pengetahuan kita, fake dari segi kelayakan kita dan sebagainya. Jadi gitu kita nak elak dari sekarang dan ke hadapan. So, saya rasa itu jawapan saya lah untuk soalan ini. Jadi saya berbalik kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Edwan di atas penerangan yang cukup, kita katakan cukup mampan tadi, di mana antaranya kalau boleh saya katakan bahawa kita tahu cara untuk menggunakan sesuatu alatan teknologi tu, tapi kita tak tahu bagaimana cara nak kawal. Tak payah tengok orang lain lah. Mungkin kita boleh tengok contoh diri saya sendirilah. Smartphone kita selalu guna tapi kadang-kadang kita tak terkawal. Bila dah tengok sosial media tu, tengok video, kan sekarang video pendek-pendek, seminit, dua minit, tiba-tiba dah setengah jam. So itu adalah cabaran lah. Dan bukan hanya cabaran kepada kita warga pendidik, juga kepada semua masyarakat, terutamanya ibu bapa, dan juga bagaimana kita nak kawal diri kita sendiri, individu tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Edwan di atas penjelasan sebentar tadi. Okey, kita lihat pula melalui sistem pendidikan di Malaysia, di mana kita tidak mendedahkan tentang kewarganegaraan digital secara meluas kepada guru dan juga pelajar. Oleh itu, suka untuk saya bertanya kepada TS Paridon, apakah dasar ataupun usaha yang kerajaan melaksanakan untuk memperkasakan ataupun untuk mengintegrasikan kewarganegaraan digital dalam kalangan guru dan juga pelajar, supaya cabaran-cabaran dan juga implikasi yang Encik Edwan terangkan tadi tu tak timbul dan dapat kita tangani dengan baik. Okey, dipersilakan TS. Baik, nampak tak skrin sekarang? Nampak tak? Okey, nampak. Baik. Okay, soalan ni, apakah dasar atau usaha yang kerajaan buat untuk memperkenalkan atau mengintegrasikan kewarganegaraan digital dalam kalangan guru? Baik. KPM telah pun memuktamadkan DPD, dasar digital, untuk diangkat ke mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dan matlamat utamalah untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital secara kritis, kreatif dan inovatif. Okey, dan kami akan memberi tumpuan kepada meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital, memperkayakan kandungan digital yang berkualiti, ini pihak BSTP lah, kami akan bina yang terbaik, dan memperkasakan kompetensi guru, okey, membudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin juga tak terkecuali. Dan kami juga akan berterusan untuk mengupayakan info dan juga infrastruktur digital institusi di bawah KPM dan memperkukuh jalinan strategik dalam kalangan perakan strategik. Dan di PD di KPM ni ada 6 teras dan 19 strategi. Dan seterusnya, kalau mengikutkan kepada data kami yang telah kami laksanakan tahun lepas, kita lihat ya, ada banyak program yang kita laksanakan. Kita ada CAKNA, kita ada Nixite yang kami work together dengan CSM, dan kita ada Minecraft, kita ada digital storytelling, kita ada videocraft, draw dan sebagainya. Dan pelibatan ini secara keseluruhan melibatkan 146 murid untuk tahun lepas. Ini hanya untuk cabaran keselamatan cyber sahaja. Okay, kemudian kita lihat kat sini, dan sejumlah 32,000 murid telah pun terlibat dalam pertandingan yang kami laksanakan di peringkat sekolah dan juga kebangsaan. Okay, antaranya ialah seperti drone edu challenge, digital story animation, Minecraft sebagainya lah. Okay, kemudian semalam, ini yang terkini ya, kenyataan media mengatakan bahawa seiring dengan keperluan teknologi terkini dan masa hadapan, KPM akan terus menerajui dasar pendidikan digital bagi menyambut agenda pendidikan digital negara. Dan KPM committed untuk memastikan prasarana dan infrastruktur di institusi pendidikan di bawah KPM sentiasa berada dalam keadaan selamat dan kondusif. Ini terkini, masih panas lagi ini, bertarikh 14 Februari. Dan seterusnya kami mengharapkan agar usaha-usaha yang kami buat ini akan dapat diikuti dan dibuat dan berkesan oleh guru dan juga murid. Saya pulangkan kepada moderator.
Yeah, okay, terima kasih. Yeah. Okay, okay, terima kasih TS Paridon. So kalau kita lihat banyaklah dasar-dasar yang bukan banyaklah, maksudnya kerajaan telah mula cakna terhadap dasar pendidikan digital dari aspek murid dan juga guru. Dan kalau kita lihat dari segi bahagian sumber juga, di mana seperti yang TS Paridon katakan tadi, bahagian sumber menekankan tentang potensi murid. Contohnya seperti cakna, night seat, itu juga kita katakan bahawa salah satu usaha lah untuk kita integrasikan kewarganegaraan digital dalam bidang pendidikan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada TS di atas ulasan sebentar tadi. Okey, sekarang mari kita lihat bolehkah Encik Edwan untuk menerangkan apakah usaha dan juga bantuan, kalau tadi dari aspek kementerian kerajaan, apakah pula usaha dan bantuan yang diberikan oleh pihak Cyber Security Malaysia untuk membantu KPM untuk menangani isu-isu dan juga cabaran yang timbul terhadap kewarganegaraan digital dalam konteks pendidikan. Okey, terima kasih. Dipersilakan Cik Duan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi, okey, Cyber Security Malaysia memang banyak sudah lama bekerjasama dengan KPM dalam menangani isu tentang keselamatan cyber sendiri. Okey, jadi secara khususnya kerjasama antara Cyber Security Malaysia dengan KPM sendiri di bawah program Cyber Safe in Schools, okey, telah diwujudkan untuk meningkatkan kesedaran dan penggunaan internet secara menyeluruh atau dan dengan secara menyeluruh dan secara selamat di kalangan para pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Okey, jadi kalau tengok dekat slide saya ni, sambungan slide saya, jadi antara ini adalah antara program-program di bawah program Cyber Safe. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, Cyber Safe ni, para penonton, Cyber Safe adalah satu program kesedaran keselamatan cyber di bawah Cyber Security Malaysia. Okey, so antara inisiatif-inisiatif atau yang dilakukan di bawah program Cyber Safe ni adalah ceramah kesedaran keselamatan cyber. Jadi ceramah keselamatan cyber seperti mana hari ini atau sekarang inilah yang tertumpu kepada semua kategori golongan warga digital, tak kisah para pendidik, apa agensi kerajaan ataupun even para pelajar di sekolah, kami memberi ceramah kesedaran keselamatan cyber. Jadi bila saya dah lama berada dalam bidang keselamatan cyber ni, dan bila saya sebut pasal kesedaran ni, memang satu tanggungjawab yang berterusan, yang besar sebenarnya. Sebab kalau saya cerita pasal bila kita bercerita tentang sesuatu untuk mengungkitkan, menimbulkan satu kesedaran, dia adalah berkadar terusan, berterusan. Maksud kat sini adalah maklumat-maklumat atau perkongsian saya berkenaan dengan keselamatan cyber itu sendiri yang saya telah kongsi mungkin sejauh 10 tahun yang lalu, okay? Dan saya berkongsi pada tahun 2023. Masih lagi ada golongan-golongan, kumpulan-kumpulan ataupun penonton-penonton yang tidak tahu mengenai ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut. Jadi maksudnya bila cakap pasal kesedaran ni, memang berterusan sampailah bila-bila. Jadi ini adalah satu inisiatif yang sangat penting untuk memberi salah satu inisiatif bantuan kepada warga digital Malaysia. Jadi untuk memberi berkongsi maklumat, perkongsian pengalaman kami dalam bidang keselamatan cyber kepada warga digital di Malaysia, itu yang pertama. Okey, yang kedua secara khususnya, okey, ini adalah satu inisiatif yang dijalankan juga bersama KPM, iaitu masih lagi berlangsung juga adalah program latihan Cyber Security Awareness for Educators yang memang kami tertumpu kepada para pendidik. Dia latihan profesional untuk memberi latihan kepada para pendidik mengenai keselamatan cyber itu sendiri. Di mana, macam mana? Dia macam latihan mentor lah. Maksudnya kita akan mengajar mentor-mentor ni, dan kemudian para pendidik bila mereka pulang ke tempat masing-masing, ke sekolah, dan mereka akan menjadi orang kata macam ambassador lah. Ambassador kami di sekolah. Jadi mereka boleh melakukan dengan ilmu pengetahuan
ataupun latihan yang diberikan selama 2 hari. Okey, jadi mereka boleh melakukan program-program atau aktiviti-aktiviti di sekolah masing-masing berdasarkan apa yang telah diajar di dalam latihan. Jadi program ini adalah salah satu program yang dijalankan bersama dengan KPM itu sendiri. Okey, dan seterusnya pula adalah aktiviti untuk para untuk pelajar sekolah menengah pula, iaitu pertandingan wacana keselamatan ICT kebangsaan ataupun NICSET. Ini adalah pertandingan yang sudah berlangsung hampir 10 tahun dah. Masuk tahun ke-9 kalau tak silap saya 9 dah, tahun ke-10 tahun ini pertandingan telah dijalankan, pertandingan wacana keselamatan ICT kebangsaan NICSET. Okey, yang disertai oleh hampir kalau setakat ni mungkin setiap tahun kami menerima dalam lebih daripada 150 penyertaan lah. Okey, jadi tahun ni akan berlangsung juga. Okey, jadi yang seterusnya bersama kerjasama yang ataupun inisiatif bersama yang dilakukan adalah penghasilan modul keselaraan keselamatan cyber nasional MKKSN, juga oleh salah satu inisiatif yang kami mengharapkan supaya apa pengalaman kami, apa pengetahuan kami dalam keselamatan cyber ni dijadikan satu bentuk modul yang boleh dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Okey, di masa hadapan. Okey, dalam masa terdekat, di masa hadapan, tak kisahlah bila, tapi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Okey, jadi sangat penting, macam dia berbalik kepada apa yang saya sebut di awalan tadi, pendedahan kepada apa nama, pendahan kepada konsep kewarganegaraan digital ni, kita kalau boleh kita terapkan di awal usia anak-anak kita. Okey, dalam bentuk pendidikan tidak formal ataupun pendidikan formal di sekolah. Okey, jadi itu adalah itu adalah antara sebenarnya banyak sebenarnya kerjasama kami dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu ataupun untuk menambahkan lagi kandungan-kandungan ilmu pengetahuan kepada warga digital Malaysia ni tentang bagaimana untuk melindungi diri dan juga menjadi warga negara digital yang baik. Jadi itu sahaja untuk soalan ini, saya berbalik kepada moderator kita. Okey, terima kasih Encik Edwan. Kalau kita lihat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh cyber security, antaranya ceramah-ceramah yang seperti yang kita anjurkan pada petang ini, kemudian pertandingan daripada peringkat kebangsaan. Selain daripada peringkat kebangsaan, ia bermula dengan peringkat negeri juga. Saya juga pernah menjadi guru dan pernah membawa pelajar lah. Itu tahulah cyber sedikit tentang pertandingan tersebut. Okey. So di mana kita tidak nafikan jugalah bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam sistem pendidikan dekat Malaysia ni apabila ada usaha dan juga ada sokongan daripada pelbagai pihak akan membantu untuk lebih mengembangluaskan kewarganegaraan digital. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Edwan. Okey, kita lihat seterusnya adalah berkenaan dengan peranan guru, di mana kalau kita lihat guru ini sebenarnya adalah ejen perubahan yang terbesarlah bagi memenuhi hasrat kerajaan. Oleh itu kita nak tengok, kita nak lihat apakah, kita nak dengar apakah pandangan daripada yang berusaha TS Paridun kita, peranan yang perlu dimainkan oleh guru dan dalam usaha untuk kita pupuk elemen kewarganegaraan digital yang berkesan dalam kalangan pelajar. Okey, dipersilakan TM. Baik, terima kasih. Ini ialah soalan yang keempat. Apakah peranan yang perlu guru mainkan untuk kita memupuk elemen kewarganegaraan digital dalam kalangan murid? Baik, saya ingin merujuk pada satu handbook yang dikemukakan oleh seorang pengetua, Yeni Dewi Maria. Dia kata, guru sejati adalah murid sepanjang hayat. Guru sejati adalah murid sepanjang hayat yang tak pernah berhenti memperbaiki diri. Saya sangat tertarik dengan pernyataan ini. Baik, nampak tak moderator slide ini? Okey, nampak TS. Alright. Dalam bahasa Indonesia, guru adalah perkataan yang dipendekkan daripada digugu dan ditiru, yang maksud seseorang yang dipercayai dan diikuti. Jadi sebagai seorang model, guru mempunyai tanggungjawab yang untuk menerima baik budaya pembelajaran sepanjang hayat, sentiasa bersiap sedia untuk masa depan yang sentiasa berubah VUCA dan membimbing murid untuk menghadapi era perubahan yang baharu. Baik, seterusnya, saya juga tengok pada gambar ini, lihat seorang guru
dia menyiram pokok. Dia tengok di atas dia, murid-murid sekolah. Oh, sangat orang kata terharulah betapa besarnya seorang guru yang perlu membimbing dan mendidik murid untuk kesejahteraan. Kalau saya melihat kepada satu petikan, satu kajian oleh Aitken dan Azlam 2014, dia kata dimensi baru pendidikan kewarganegaraan memberi fokus untuk mengajar pelajar. Ya, mengajar pelajar untuk bekerja, tinggal dan berkongsi dalam persekitaran digital yang sangat positif, dengan cara yang positif. Merangkumi prestasi belajar dan akademik pelajar, persekitaran pelajar dan tingkah laku pelajar, kehidupan pelajar di luar persekitaran sekolah. Maknanya betapa besarnya peranan dan fungsi guru kepada murid. Baik, seterusnya, baik kita lihat, saya ingin kongsikan ya satu dapatan daripada seorang seridik tentang standard kompetensi digital guru penyelaras Bestari dan guru penyelaras ICT. Kita lihat ya, merangkumi 9,873 sekolah, 16 negeri dan 144 daerah. Dan apakah dapatan dia? Saya fokus kepada kewarganegaraan digital. Domain dia ialah yang saya sangat mengejutkan. Lihat data dia ya. Saya membimbing guru dalam menggunakan persekitaran media sosial bagi memupuk kerjasama dan komunikasi digital secara selamat dan beretika, hanya 2.65 saja. Saya memastikan penggunaan tata cara keselamatan cyber dilaksanakan dengan sempurna dan urusan dalam talian hanya 2.7 saja. Dan yang ini penting ni, saya telah menyebarkan kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan warga sekolah dalam tahun semasa hanya 1.78, dan saya telah mengadakan aktiviti kesedaran dan keselamatan cyber sekolah hanya 1.84, dan saya membimbing guru mengenai pasti risiko sebagainya hanya 2.82, menunjukkan bahawa sangat rendah okey kompetensi guru dalam kewarganegaraan digital. Baik, seterusnya, kalau saya rujuk kepada PRADOS, pendidikan kewarganegaraan digital diperkenalkan seluruh dunia bertujuan memastikan mereka yang bukan pribumi digital atau tidak memiliki peluang untuk menjadi warga digital tidak dipinggirkan dalam masyarakat. Inilah fungsi seorang guru, perlu orang kata berlaku adil bagaimana untuk memberi peluang kepada murid untuk belajar dan memahami dan kompeten dalam teknologi. Baik, seterusnya, perkembangan teknologi dan alat digital dalam dunia pendidikan memerlukan guru untuk memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk mendapatkan hasil akademik yang positif. Para pelajar perlu diajar oleh guru untuk bagaimana belajar dalam masyarakat digital yang berupaya belajar apa sahaja, bila-bila masa dan di mana sahaja, serta belajar menguasai segala teknologi baru dengan cepat dan tepat. Ini Bannister tahun 2020. Baik. Jadi kalau kita bincang tadi, betapa besarnya peranan guru kepada murid. Saya kembalikan kepada moderator. Okey, terima kasih kepada TS di atas ulasan berkenaan dengan peranan guru. Kalau kita lihat memang begitu pentinglah peranan guru, dan kalau kita lihat apa yang TS bentangkan tadi, di mana peratusannya begitu sedikit di mana peranan guru berkaitan dengan kewarganegaraan digital. Oleh itu kita kena ambil ia sebagai satu cabaran lah agar guru-guru berusaha untuk kita katakan memupuk kemahiran kewarganegaraan digital ini dalam kalangan murid supaya ia terus berkembang luas, dapat murid-murid pun dapat manfaat daripada apa yang kewarganegaraan digital ini. Okey, baiklah, terima kasih kepada TS. Kita akan berbalik kepada Encik Edwan. Okey, di mana sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia cyber, sudah tentu sekali Encik Edwan mempunyai harapan dan juga hala tuju yang jelas tentang kewarganegaraan digital. Jadi sebelum kita berakhir, suka untuk saya bertanya apakah harapan dan juga pandangan Encik Edwan tentang kepentingan kewarganegaraan digital pada masa akan datang. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, jadi sebagai
penutup lah, okay, katanya kepada apa pengusian saya. Kalau berdasarkan slide yang saya ada yang tadi, sambungan slide yang saya ada tadi, jadi saya letakkan tiga harapan lah sebagai apa, sebagai bukan sebagai seorang guru tapi sebagai seorang profesional dalam bidang keselamatan cyber, sebagai seorang bapa kepada anak-anak. Ini adalah harapan saya lah berdasarkan topik yang kita perbincangkan pada hari ini, iaitu dari aspek integrasi pemahami dan juga pengamalan. Okey, iaitu yang pertama, tengok integrasi itu apa maksudnya, perintegrasian, okey, elemen ataupun konsep kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan negara perlu diberi perhatian sewajarnya lah. Maksudnya bagaimana kita nak mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan negara. Okey, put aside bagi kekangan, cabaran itu, tetapi integrasi itu asal sudah mati bermasanya untuk kita integrasikan, integratekan konsep kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan di negara kita lah. Bagaimana, mungkin salah satu cadangan lah, cadangan bagi saya adalah kadang-kadang bila cakap pasal nak mengintegrasikan satu subjek atau satu konsep yang baru di dalam pembelajaran atau pengajaran di sekolah, tidak semestinya berlaku dalam satu sesi, tetapi dia boleh wujud dalam sesi-sesi yang sedia ada dalam subjek-subjek pengajaran guru yang sedia ada. Konsep kewarganegaraan digital atau isu berkaitan keselamatan cyber ini boleh wujud dalam setiap subjek sebenarnya. Okey, boleh wujud dalam pengajaran matematik, dalam boleh wujud dalam pengajaran bahasa Malaysia, boleh wujud dalam pengajaran subjek kimia ke, atau boleh wujud dalam pengajaran subjek geografi. Dia boleh wujud dalam pelbagai subjek dia, tetapi bergantung kepada kebolehan ataupun bagaimana cikgu atau guru mengaplikasikan pengetahuan beliau dalam kewarganegaraan digital ataupun dalam pengetahuan dalam isu keselamatan cyber, dan mengadaptasikan dalam pengajaran guru tersebutlah. Okey, itu integrasi. Yang kedua adalah memahami. So kita, yang kedua adalah harapan saya untuk kita lebih memahami konsep kewarganegaraan digital. Okey, seperti pengetahuan dan tingkah laku manusia semasa berhubung, okey, untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kesedaran dan kepertanggungjawaban secara digital. Itu kita lebih perlu memahami konsep kewarganegaraan digital. Itu harapan saya yang kedua lah. Jari pun salah, dua. Okey, yang terakhir adalah pengamalanlah, amalan kita, iaitu adalah sangat penting untuk para guru-guru dan juga pendidik, guru atau dan pelajar dan juga ibu bapa untuk menjadi warga digital yang baik. Okey, supaya kita boleh menggunakan teknologi dengan penuh tanggungjawab dan untuk meningkatkan pengetahuan kita, kemahiran kita, kesedaran kita secara berterusan. Itulah paling penting, berterusan, konsisten. Ini dah ada dalam satu elemen bagaimana nak menjadi seorang pemimpin internet. Dia salah satunya adalah konsisten. Jadi keberkesanan warga digital yang proaktif, proaktif saya sebut, yang kata kunci di sini adalah warga negara digital yang proaktif dapat dicapai melalui pendidikan kewarganegaraan digital. Jadi kat situlah tiga perkara atau harapan saya dari aspek kita mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital dalam pengajaran dan pembelajaran, dan kita perlulah lebih memahami, bukan sahaja tahu tapi memahami. Tahu adalah level pertama, memahami adalah level kedua. Okey, memahami konsep kewarganegaraan digital, yang dan terakhir bila kita dah memahami, kita kalau boleh kita mengamalkan apa yang difahami tersebut dalam aktiviti atau situasi sebagai warga digital sendiri, mengamalkan konsep kewarganegaraan digital itu sendiri untuk apa? Untuk melindungi diri, bukan sahaja diri kita tetapi diri orang di sekeliling kita ataupun diri orang lain juga. Itu adalah harapan dan pandangan saya untuk soalan yang terakhir ni. Okey, saya berbalik kepada moderator. Terima kasih.
Okey, terima kasih banyak Encik Edwan di atas perkongsian. Dan kalau kita lihat harapan dan juga pandangan yang telah diberikan Encik Edwan, saya rasa yang paling sukar untuk kita penuhi adalah pengamalan. Terutamanya bila Encik Edwan kata secara konsisten, itu saya rasa kita kena pupuklah dari masa ke semasa. Sebab benda ni, kalau kita kata dalam bidang pendidikan, dia sebenarnya dah meluas, cumanya tidak didedahkan kepada semua guru dan juga pelajar. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Edwan di atas segala penjelasan yang telah diberikan. Okey, seterusnya untuk makluman semua, alhamdulillah tontonan kita di YouTube Live telah mencecah 1K ataupun 1000 view. Terima kasih kepada semua yang menyokong kami. Dan jangan lupa untuk tunggu sehingga di akhir rancangan, kerana link pendaftaran akan dikongsikan selepas selepas sesi kuis sebentar nanti. Okey. Dan seterusnya kita beralih pula kepada harapan dan juga apakah harapan dan juga pandangan iaitu yang berusaha TS Haji Paridon terhadap kepentingan kewarganegaraan digital pada masa akan datang, terutamanya dalam konteks pendidikan di Malaysia. Okey. Dipersilakan TS. Baik, terima kasih kepada Cik Melorita. Apakah harapan dan pandangan saya terhadap kepentingan kewarganegaraan digital pada masa akan datang dalam konteks pendidikan Malaysia? Baik, saya ada empat perkara. Pertama, murid adalah generasi kita, negara pada masa depan. Kita lihat gambar ni, betapa happy mereka dan apa kita rancang untuk masa depan mereka juga masa depan negara. Dan cabaran ke depan semakin mencabar dengan adanya pelbagai aplikasi tanpa kawalan, tanpa bimbingan, hancurlah mereka. Dan perkembangan teknologi begitu pantas, maka mereka yang malas akan tinggal ke belakang. Dan kita sebagai orang guru perlu melengkapkan murid dan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan jati diri untuk menjadikan mereka manusia. Okay, matlamat utama pendidikan adalah untuk kemenjadian murid itu sendiri. Baik, kita lihat. Kita sekarang ini sedang berada di 21 century skill, kemahiran abad yang ke-1, yang mana ada 6 perkara yang perlu kita dedahkan dan kita pastikan murid menguasai benda ini. Pertama ialah komunikasi, creativity, collaboration, growth mindset, dan yang ini ialah citizenship, one of the element, dan juga ialah critical thinking. Jadi kalau kita dapat educate student kita dengan keenam-enam perkara ini, mereka akan menjadi manusia yang seimbang. Baik, kemudian dari segi seterusnya, bagaimana kita untuk menangani kemahiran kewangan digital abad ke-1 adalah penting. Yang pertama, dapat membantu pelajar belajar dan membantu pelajar untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan selamat dan bertanggungjawab dan menjadi warga digital yang terbaik dalam komuniti, termasuk menjadi etika email, melaporkan, mencegah buli cyber, mempelajari cara melindungi maklumat peribadi dan seterusnya. Di KPM sekarang kita ada 7 teras utama Kementerian Pendidikan dan antaranya ialah yang ketujuh ni, peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Yang ini KPM kata memberi fokus kepada 7 perkara inilah. Baik, seterusnya ialah apa yang penting, kesemua ini akan membentuk kita ke arah Malaysia madani, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Sekian untuk moderator, sisa kembalikan. Okey, terima kasih TS di atas harapan dan juga pandangan yang telah diberikan. Kalau kita lihat antara yang TS ulas sebentar tadi adalah berkenaan, saya sentuh sedikit tentang melaporkan. Di mana apabila mengikut pengalaman lah, di mana saya selalu kongsikan kepada murid-murid apabila mendapat contohnya kan di media sosial, contohnya Facebook ataupun IG, kalau ada perkara-perkara yang kita lihat contohnya menyumbang kepada ke arah seksual ataupun negatif, saya akan minta murid saya untuk melaporkan aktiviti yang tidak bermoral tersebut kepada Facebook supaya Facebook ambil tindakan lah, contohnya delete ke benda tu. Kerana ini adalah salah satu daripada kita katakan aspek untuk mencegah melindungi kewarganegaraan digital dalam kalangan murid. Okey, antara lain juga sebenarnya murid ini kita umpamakan sebagai biji benih lah yang kita tanam sekarang dan kita harapkan hasilnya itu pada masa akan datang. So kalau biji benih yang kita tanamkan itu adalah biji benih yang baik, yang sempurna, maka sesungguhnya penghasilannya ataupun pohonnya yang akan terhasil itu pastilah sebuah pokok yang subur yang akan memberikan tanaman yang akan membahagiakan komuniti pada masa akan datang. Okey, sidang hadirin sekalian,
masa amat mencabut. Satu lagi, saya tak jawab ni. Bagaimanakah inisiatif Bring Your Own Device, BYODS, dapat membantu murid dalam melahirkan warga digital yang berkhemah? Baik. Jadi ini adalah satu program yang baik sebenarnya. Dan di sinilah dia akan menguji okay, how good the integrity of our student and juga teachers. Biasanya kalau katakan murid akan bawa device, device ini akan didaftarkan di sekolah. Okay, maknanya, boleh kita daftarkan, kita tak boleh gunakan dia yang lain. Kemudian untuk akses internet, sekolah akan jadikan password. Okay, hanya untuk dia sahaja. Okay, kemudian pihak admin akan memantau setiap pergerakan dan aktiviti okay, yang murid gunakan semasa dia melalui internet. Dan yang kedua, yang akhir sekali, apa ini, guru dan juga parent perlu pantau apakah yang, apakah anak mereka buat sepanjang berada di internet. Walaupun untuk sesi PDP. Dan otomatik kita akan melahirkan warga digital yang berhemah. Saya kembalikan kepada moderator. Okey, terima kasih TS di atas jawapan sebentar tadi. Semoga ia dapat apa kita katakan memberikan input yang positiflah kepada yang bertanyakan soalan. Dan kita beralih pula kepada soalan yang kedua. Ini antara soalan yang kita pilihlah pada petang ini. Okey, di mana kita persilakan Encik Edwan untuk untuk menjawab soalan kita yang kedua. Okey, diminta untuk urus pinkan soalan. Okey, di mana antara soalannya adalah bagaimanakah untuk meningkatkan kemahiran pendigitalan di kawasan pendalaman. Kalau kita lihat di pendalaman ini adalah kawasan yang sukarlah untuk kita mendapat akses. Okey, di mana dikatakan bahawa terdapat murid yang perlu berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan akses talian yang lebih stabil. Okey, dipersilakan Cik Edwan untuk menjawab soalan ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Muhammad Azlan di atas soalan tersebut. Memang soalan ni bagi saya dia tak ada jawapan yang kukuh lah, yang tetap untuk kepada soalan ini, disebabkan dia melibatkan beberapa pihak lah dalam menjawab kepada bagaimana nak meningkatkan kemahiran pendigitalan di kawasan pendalaman. Sebab ini banyak merujuk kepada elemen teras sosial ataupun prinsip hormat, iaitu capaian digital, digital access. Capaian digital maksudnya capaian digital yang menyeluruh kepada warga-wargalah, kepada warga. Jadi di Malaysia seperti mana yang kita ketahui, keseluruhan daripada populasi di Malaysia tidak menikmati akses talian internet yang stabil. Okay, jadi ada kekangan-kekangan tertentu di mana proses kemahiran pendigitalan tu di kawasan-kawasan tersebut yang terlibat mungkin ada kekurangan di situ. Tapi jadi soalan di sini, tapi untuk menjawablah berdasarkan pengalaman dan juga pendapat saya sendiri, macam mana nak meningkatkan kemahiran pendigitalan di kawasan pedalaman. Bagi saya sebagai pegawai di Cyber Security Malaysia, saya boleh memberi pendapat saya di mana walaupun akses mereka kepada talian internet tu tidak bagus atau tidak stabil, walau bagaimanapun kemahiran penyitaan mereka boleh dilakukan, bukan sahaja daripada satu pihak, bukan sahaja daripada pihak yang terlibat yang ingin ditingkatkan kemahiran mereka di kawasan pengendalian tersebut, tetapi pelbagai pihak perlulah bekerjasama membantu dalam meningkatkan kemahiran mereka di kawasan pendalaman. Bagaimana nak meningkatkan kemahiran mereka? Bermula dengan kemahiran yang asas. Sebab kalau pada tempat individu-individu ataupun kumpulan-kumpulan yang tidak menikmati okey akses talian yang stabil, kita tidak boleh menderahkan mereka terlampau banyak dengan kemahiran yang mungkin seperti mana di kawasan yang boleh akses talian yang lebih bagus, lebih stabil. Jadi untuk meningkat
kita masih lagi boleh meningkatkan kemahiran pendigitalan seperti mana dalam soalan yang diajukan, tetapi kita tingkatkan kemahiran mereka. Kemahiran apa? Kemahiran asas dahulu sedikit. Okey, mengenai apakah ancaman, contohlah contoh kemahiran mengenal pasti ancaman yang ada di alam cyber. Ancamanlah ancaman yang ada, macam isu penipuan ke ataupun isu virus ke dan sebagainya. Asas-asas, tidak terlalu banyak, tidaklah satu kemahiran yang perlu mereka ada apa talian yang stabil ataupun perlu mereka apa nama ada usaha yang sangat susah untuk mereka dapatkan dan sebagainya, tetapi sedikit demi sedikit. Tapi again, dia bukan usaha daripada satu pihak saja, dia melibatkan pelbagai pihak, pelbagai pihak. Saya tak boleh, bukan saya tak boleh, saya rasa tidak adil untuk saya namakan pihak-pihak yang terbabit, sebab dia bergantung kepada situasi situasilah. Okey, jadi pihak-pihak yang bertanggungjawab, okey, perlulah perlu bersama dalam meningkatkan kemahiran mereka yang berada di kawasan pedalamanlah. Jadi maksudnya akses, maksudnya isu dari segi akses digital di Malaysia masih lagi, saya rasalah, ini pendapat saya lah, pendapat saya, pendapat peribadi saya, walaupun kita tengok sebahagian besar daripada warga digital Malaysia sudah melangkaui nombor yang tinggi warga digital di Malaysia, tetapi masih lagi ada kawasan-kawasan di Malaysia yang tidak dapat menikmati akses talian yang asas sekalipun, akses talian yang stabil. Tapi pada masa yang sama, mereka bukanlah perlu dipinggirkan sebab mereka tak ada talian yang tidak stabil, tetapi kita boleh lagi meningkatkan kemahiran penyelitian mereka dengan cara-cara yang lain, yang sedikit demi sedikit lah. Jadi dari segi macam saya sebut tadi, mungkin kita dedahkan mereka kepada ancaman cyber yang ada supaya mereka dapat melindungi diri mereka daripada mungkin dari aspek isu scam kan, penipuan dalam talian. Mungkin kita boleh dedahkan mereka kepada isu tersebut dahulu daripada kita terus bincang pasal kewarganegaraan digital, berbincang mengenai kemudian pasal privasi digital dan kemudian perdagangan digital dan sebagainya. Mungkin tidak sesuai untuk kumpulan yang berada di kawasan pedalaman, mungkin ataupun mereka yang mempunyai akses yang tidak stabil. Kita boleh dedahkan mereka, meningkatkan kemahiran mereka sedikit demi sedikit, ataupun meningkatkan kemahiran asas, kemahiran yang asas tentang pendigitalan lah, kemahiran pendigitalan yang asas kepada mereka. So itu adalah saya rasa jawapan yang saya boleh berikan kepada soalan tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Idwan di atas jawapan yang saya kira cukup hebat tadilah, di mana bagi menjawab soalan isu pendalaman ini memang kalau kita tengok sampai bila-bila pun tak selesai lah kan. Tapi Encik Idwan menjawab dengan saya rasa sangat bagus. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Idwan. Okey, dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita di atas jawapan bagi soalan-soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Dan hadirin sekalian, terima kasih di atas soalan-soalan yang diajukan. Kami memohon maaf kerana tidak dapat menjawab kesemua soalan-soalan tersebut di atas faktor kekangan masa. Okey, ternyata topik kita pada hari ini berkenaan dengan kewarganegaraan digital ini mendapat perhatian umum, dan semoga segala perkongsian daripada kedua-dua orang ahli panel kita tadi dapat memberikan banyak input dan juga panduan kepada semua peserta, terutamanya buat para pendidik dan juga bakal pendidik di luar sana. Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah tugas saya sebagai moderator pada petang ini. Oleh yang demikian, saya serahkan majlis ini kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua orang ahli panel kita yang sudi untuk bersama-sama memberikan input yang bermanfaat pada petang ini. Terima kasih saudari Nur Fasihah selaku moderator kita pada petang ini. Hadirin sekalian, sekarang tibalah masa untuk slot kuis. Hadirin dijemput untuk menjawab soalan kuis melalui aplikasi Quizizz yang akan dijalankan secara langsung sebentar lagi bersama TS Haji Faridon.
Untuk menyertai slot ini, hadirin boleh mengimbas kod QR yang dipaparkan pada skrin atau menekan link yang dikongsikan di ruangan chat. Suka untuk saya ingatkan bahawa hadiah-hadiah menarik bakal menanti pemenang yang berjaya menjawab soalan dengan pantas dan tepat pada petang ini. Hadirin diberi masa 3 minit untuk bersedia sebelum soalan kuisis dilancarkan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara. Saya telah pun kongsikan alamat ni, joinmyquiz.com. Dan sila enter kod. Hanya 100 pertama akan boleh masuk. Hanya 100 orang pertama saja boleh masuk. Okey, silakan. Dah sedia? Okey. Empat. Lima orang. Okey, silakan. Okey, moderator, berapa ramai kita akan benarkan mereka masuk? Jaya. Tunggu 5 minit ke? Hadirin diberi masa beberapa minit sementara kita menunggu peserta-peserta masuk dalam kuisis. Okey, kita hadkan kepada satu seorang . Dan saya akan bagi masa hanya 5 minit dan saya akan tamatkan kuis ini. Okey, kita akan lengkapkan hanya kepada 100 penyertaan. Boleh kita mula? Alright, 100 ya. Kita mulakan sekarang. Yeah.
Baik, ada lagi 3 minit ya. Siapa pemenang dia? Pertama ialah Power, kedua ialah Me dan ketiga ialah Ajila. Jadi mohon tuan-puan berikan nama dan alamat kepada urus dia ya untuk kita redeem hadiah. Tahniah kepada pemenang. Baik, kita lihat keputusan dia. Okey, tempat pertama. Baik, jadi mohon untuk berikan nama kepada Rusia untuk saya postkan hadiah kepada pemenang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih TS Paridon. Wah, semoga aktif ya semua. Terima kasih atas keterlibatan para peserta dan kami mohon maaf atas kekangan limit 100 orang peserta untuk menyertai slot kuis tadi. Baiklah, kita telah melihat senarai nama pemenang pada paparan skrin. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga diminta untuk menghubungi pihak urus setia bagi proses penyerahan hadiah. Nombor telefon urus setia yang terlibat ada dikongsikan di ruangan chat.
Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang menyertai slot kuis pada petang ini dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada para pemenang. Hadirin sekalian, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung program. Sebagai tanda penghargaan di atas kesudian yang berusaha TS Haji Faridon bin Haji Sahid dan Encik Edwan bin Muhammad Aidit sebagai panel jemputan kita pada hari ini, maka majlis dengan ini menyampaikan sijil penghargaan kepada kedua-dua ahli panel ini. Terima kasih yang berusaha TS Haji Faridon bin Haji Sahid dan Encik Edwan. Semoga kita akan dapat bekerjasama lagi pada masa akan datang. Untuk makluman hadirin sekalian, e-sijil penyertaan kepada peserta akan dihantar ke akaun email yang disertakan dalam borang pendaftaran. Dan untuk makluman juga, link pendaftaran tersebut akan dibuka sehingga jam 6 petang ini. Baiklah, sekali lagi sebelum berakhir, pihak penganjur mengucapkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli panel atas kesudian berkongsi ilmu dan maklumat yang berguna kepada semua yang hadir pada petang ini. Ucapan terima kasih juga kepada pihak Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri Sembilan atas usaha sama ini. Semoga lebih banyak kerjasama antara pihak Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri Sembilan dapat dilaksanakan selepas ini. Selain itu, tidak dilupakan juga kepada peserta yang meluangkan masa sepanjang program berlangsung. Kehadiran anda amat kami hargai. Diharap semua yang menyertai forum ini dapat mengambil segala input yang disampaikan serta dapat memahami dan mampu bertindak sebagai warga negara digital yang berkesan. Saya mewakili pihak penganjur sekali lagi memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan atau kesilapan yang dilakukan oleh pihak kami di sepanjang program berlangsung. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan berakhirnya pantun sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.